Wisata Air Terjun Ranowa Waku MLMWAY. Lokasi air terjun ini merupakan tempat mandi putri Hayangan bernama Pingkan. Sang putri penunggu air terjun, perempuan dengan rambut panjang sampai di tanah. Air terjun ini sering dikunjungi oleh para mahasiswa dan turis-turis asing untuk panjat tebing. Jumpa lagi dengan Azam Tribun. Salam persaudaraan dan salam perdamaian. Tonton video ini sampai habis, supaya tidak gagal paham. Kali ini saya akan berbagi informasi tentang wisata air terjun Ranowa Waku MLMWAY yang terletak Kelurahan MLMWAY, Kota Tomohon, Sulawesi Utara, Indonesia. Sebelum kita ke TKP, kita ikuti perjalanannya dulu, biar seru. WKWKWK. Saya turun gunung, dari Gunung Mahawu, menuju air terjun Ranowa Waku MLMWAY. Situasi saat ini habis hujan besar, jalanan licin, jalanan menurun, menaik tikungan tajam, tapi udara sejuk, dan asyik-asyik. Kota ini merupakan daerah pegunungan, udara sejuk nan sepoi-sepoi. Kota Tomohon memiliki 7 gunung, 7 air terjun dan 7 danau yang tersebar di 5 kecamatan, di antaranya air terjun Ranowa Waku MLMWAY. Kota Tomohon merupakan kota unik yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Sebelum dilanjut, jangan lupa subscribe video ini, klik like, klik lonceng, dan bagikan video ini ke teman-teman, atau ke Facebook, ke WhatsApp, dan media sosial lainnya. Perjalanan dipersingkat supaya cepat sampai ke TKP. Penasaran nih sama air terjun? Ayo let's go! Air terjun terletak di ujung kampung Kelurahan MLMWAY, Kota Tomohon, Sulawesi Utara. Lokasi air terjun ini terbentuk dari tebing bebatuan yang kokoh untuk menyalurkan hobi olahraga ekstrim panjat tebing. Lokasi air terjun ini merupakan tempat mandi putri Hayangan bernama Pingkan. Sang putri air terjun adalah perempuan rambut panjang sampai di tanah.
Lokasi air terjun ini terbentuk dari tebing bebatuan yang kokoh untuk menyalurkan hobi olahraga ekstrim panjat tebing. Di dekat air terjun ini ada sebuah bukit, yaitu Bukit Titingon, tempat sang putri Hayangan tinggal. Yang sama itu juga merupakan objek wisata di area ini. Rano Wawa mempunyai arti air yang jatuh di ujung kampung. Deru air terjun Rano Wawa ini nyaring terdengar sampai beberapa puluh meter. Air terjun ini ditempuh selama 30 meter dari kota Tomohon, 45 menit dari Manado. Untuk menuju ke air terjun ini harus melewati beberapa anak tangga beton dengan pegangan besi. Menuruni jalan yang curam, melintas perkebunan, hutan, menakutkan tapi asyik-asyik. Lokasi air terjun ini tersembunyi, jauh dari sentuhan tangan manusia, begitu natural, alami nan eksotis. Air terjun ini juga didukung dengan adanya spot unik, yaitu dinding tebing berselimut lumut, spot air terjun kecil di samping rumpun bambu besar dengan sebutan bulu THAKI. Demikian sekelumit cerita tentang wisata air terjun Rano Wawa UMELMBUAI. Informasi lainnya silahkan datang langsung ke Lurahan UMELMBUAI, Kota Tomohon, Sulawesi Utara. Terima kasih telah berkunjung di Azam Tribun. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya tentang sejarah dan wisata lainnya. Dukung channel Azam Tribun ini agar semakin berkembang dan bermanfaat untuk orang banyak. Dengan cara klik like, klik subscribe, dan klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru selanjutnya. Dan bagikan video ini ke teman-teman, ke grup WhatsApp, ke Facebook, dan media sosial lainnya. Berbagi informasi itu adalah amal kebaikan. Selamat menonton video selanjutnya. Salam Prasaudaraan dan salam perdamaian.